Suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moise terseret dalam kasus korupsi dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah. Kini, Harvey Moise ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung, Kejagung, pada Rabu, 27 Maret 2024, dan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Lalu, bagaimanakah nasib Sandra Dewi usai sang suami ditetapkan sebagai tersangka korupsi, mengenai kemungkinan Sandra Dewi akan ikut terseret kasus serupa? Atau tidak? Kejagung buka suara, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapuspenkum, Kejagung RI, Ketut Sumedana mengatakan, bisa saja ada kemungkinan Sandra Dewi ikut terseret dalam kasus serupa, apabila dalam pemeriksaan nanti ditemukan indikasi sang aktris mengetahui tindak tanduk suaminya tersebut, namun, Ketut tak mau memberikan pernyataan lebih terkait hal itu. Lebih lanjut, Ketut mengatakan, saat ini Harvey Moise harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya, begitu pula, jika Sandra Dewi ikut terlibat. Ketut menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.